Tapi kalian akan mati di tanganku. Aku harus segera membantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kian Santang, kau akan merasakan serangan naga apiku. Baiklah. Bagaimana ilmu beraja mustimu? Tidak bisa menandingi ilmu naga apiku. Aku bisa merasakan apa yang ada di pikiranmu, Kian Santang. Ternyata ajian beraja mustiku tidak bisa mengimbangi ajian paman Haruwangsa. Ya Allah, tolong lindungilah Rai Surawisesa dengan kuasamu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku harus akhiri pertarungan ini dan membantu Rai Surawisesa. Kian Santang, pukulanmu tidak sama sekali berasa di badanku. Dia pantas jadi lawanku. Biar bocah ini bagianku. Baiklah guru, baiklah. Selamat kau, Kian Santang. Kalau tidak, tanganku sendiri akan menghabisimu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin makanan dan minuman itu bisa beracun? Aku harus cari tahu pelakunya. Karena kalau tidak, ini akan jadi akhir dari hidupku. Apa maksud kamu senyum-senyum begitu? Jangan-jangan kamu pelakunya. Katakan yang sebenarnya! Ya, akulah pelakunya.
Sepertinya buahnya kurang. Aku harus mengambil buah yang lain. Ampun Gusti, hamba merasa kalau buahnya kurang, jadi... Sudah cukup! Jangan terlalu banyak alasan! Aku takut kalau suamiku marah cuma gara-gara kamu! Aku takut nanti suamiku terlalu lama menunggunya, gara-gara kamu! Apa kamu sudah kehilangan akal sehat kamu, sehingga kamu melakukan hal sebodoh ini? Mayangkaruna, bukankah tujuan kita sama? Sama-sama ingin membunuh Siliwangi. Hah? Kita? Aku hanya ingin menyingkirkan istri-istri Kanda Prabu, bukan untuk menyingkirkan suami aku yang paling aku cintai! Mayangkaruna, apa maksud kamu? Ingat, hanya aku yang kamu cintai. Dan setelah aku menguasai Pajajaran, aku mengambil tata Pajajaran. Setelah itu kita akan menikahkan. Aku tidak peduli dengan tujuan kamu. Aku akan beberkan semua pernyataan kamu kepada Kanda Prabu. Silakan, lakukan saja apa yang kamu mau. Tapi ingat, aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku akan mengadukan apa yang kamu lakukan terhadap Siliwangi. Ingat, kamu juga mempunyai kejahatan yang sama. Dan semua kejahatan ini dari awal kita lakukan bersama. Setelah kamu mengadukan aku dan aku mengadukan kamu, kita akan digantung dengan pilar yang sama. Kamu memang licik! Pengecut! Terlalu banyak bicara kau Durgala. Rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau mengelabuiku. Aku harus berhati-hati. Terimalah kuatanku ini. Kalian lumayan juga, tapi kalian akan mati di tanganku! Tapi kalian akan mati di tanganku! Cepat menghindar.
Jangan sampai bola api itu mengenai tubuh kita. Kalian menghindar seperti domba yang sedang dikejar serigala. Memalukan sekali. Bagaimana ini? Kita tidak bisa terus menghindar. Tentu saja kalian tidak akan bisa menghindar. Karena sebentar lagi aku akan membuat kalian diam tidak berkutik. Ajar kau Durgala. Kau memang sangat licik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku harus membantunya. Biarkan aku saja yang menghadapi Durgala yang asli. Kau berhati-hatilah. Baik. Jangan senang dulu kau, Cakrabuana. Kau tidak akan mampu mengalahkanku sebelum aku membunuhmu. Ah. Menyerah dan bertaubat, karena aku tidak akan menyerang orang yang tidak berdaya.
Karena itu bukan tindakan seorang ksatria. Aku tak sudi menyerang padamu. Baiklah kalau itu mau. Aku akan meringkusmu secara paksa. Sial, aku sudah sangat terluka. Tidak mungkin lagi aku melawannya. Lebih baik aku pergi. Astagfirullahaladzim. Lebih baik aku membantu yang lain. Prajurit! Serang dia! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua musuh kita sudah pergi. Tapi kita harus waspada. Jika mereka kembali. Aku setuju denganmu, Paman. Tapi kemana Rai Kian Santang? Hampir terlalu membesar-besarkan kekuatanmu, bocah tengkuk. Aku sudah selesai bermain-main denganmu. Saatnya aku meringankan penderitaanmu dengan sebuah kematian. Matilah kau, bocah tengkuk. Ya, benar. Kekuatanku tidak bisa keluar sepenuhnya karena aku sedang berolahraga. Sedangkan musuh yang kuhadapi sangat sakti. Astagfirullahaladzim. Ya! Ajar kau, Sunan Kalijaga. Aku kian santang.